Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Nuansa Priangan TV serta menyalakan lonceng notifikasinya. Pasangan calon wali kota Tasikmalaya dan wakil wali kota Tasikmalaya nomor urut 5 Haji Yanto Aprianto dan Kiai Haji Aminuddin secara resmi membuka turnamen badminton Mitra Tani Open yang digelar di Gor Bulu Tangkis Mitra Tani Kampung Koprah, Kelurahan Ciherang, Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya pada Jumat 8 November 2024 malam kemarin. Adapun kegiatan ini menjadi ajang bagi para pencinta bulu tangkis untuk unjuk kebolehan dan mempererat tali persaudaraan antar pemain dari berbagai wilayah. Acara pembukaan ini turut dihadiri oleh relawan Yakin, perwakilan sponsor serta tamu undangan lainnya. Dari Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, tim liputan Nuansa Priangan mengabarkan. Yakin hari ini badminton oleh yang disponsori Mitra Tani. Mudah-mudahan besok kita dilantik menjadi pemenang, akan memajukan seluruh olahraga sebagai industri untuk memajukan perekonomian termasuk badminton, main bola, voli, tenis meja, dan semua olahraga. Ayo, Bapak maju kita dorong. Mudah-mudahan besok berkembang, maju besar olahraga di Kota Tasikmalaya. Ade. Api Haji Dedi Islam. Terus Haji Non Haji Herman. Haji Herman dari Ciamis, dari Cemerak, insyaallah yakin juara. Insyaallah. Amin. Nomor 5 yakin akan dilantik. Insyaallah akan dilantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring Erwan Setiawan, calon wakil gubernur Jawa Barat, ngawilujengkeun milang kala kanggo media online Fokus Priangan ID ke-7. Mugia sukses teras, jaya, inspirasi untuk semua. Inspirasi kanggo urang sadaya warga Jawa Barat. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.